tetap masih jadi pengacara, nanganin beberapa kasus, terus masih dengan usaha berlian, dagang juga masih jadi pedagang. Iya, kalau yang sama Bang Indra itu kan sebenarnya aku menyindir akun ya. Tiba-tiba kan Bang Indra juga kan sempat membalas, karena kan di akun itu ditulis ini satu pertemanan dengan boneka santet. Nah, orang udah pada tahu lah boneka santet sekarang siapa, yang namanya Jenglot itu siapa gitu kan. Ya seharusnya kan gini, kalau aku berteman sama Indra ya, namanya pengacara berteman sama pengacara, sama kayak artis berteman sama artis. Nggak ada hak orang mau memisahkan kan, nggak ada yang harus kita diatur, lu nggak boleh berteman sama ini kan nggak boleh. Gitu, terus sampailah kemarin ada salah satu akun itu juga ngata-ngatain, aku apa namanya pernah ngasih smart diamond yang simulasi itu. Kan aku emang jualan berlian yang asli, jual juga berlian yang simulasi kan. Yang namanya kita pedagang kan harus pinter dong main dua segmen. Sama kayak kita dagang mobil, ada mobil mewah, ada mobil hari-hari, operasional. Yang sekarang lagi laku karena ekonomi sulit, pasti kan mobil hari-hari yang lagi laku. Kalau kita jualan mobil mewah, untungnya memang besar, tapi perputaran duitnya kan lama gitu loh. Dan itu lumrah sih kalau di mata pedagang. Tapi kan di salah satu akun itu bilang, oh itu kan dibuang sama salah satu artis yang pernah dikasih. Ya gue tahu banget kok artis yang gue kasih siapa. Kita kan simpen namanya. Dan artis yang suka pamer berlian siapa. Siapa tuh? Gak tahu siapa. Tete Is Dahlia aja tadi gue kasih kan. Sebenarnya udah aku kasih kemana-mana. Tete aja sampai itu aja gue suka banget. Dewi Persik aja aku kasih baik-baik aja. Malah dia suka banget. Bunda Astrid aku kasih juga dia suka banget. Tahu yang di salah satu yang dimaksud akun itu kali. Yang lucu kenapa akun itu yang posting? Hubungannya apa gitu kan? Dan enggak mungkin akun itu posting kalau enggak ada berita dari salah satu artis itu kan gitu. Benar enggak? Masih udah lama. Itu ada kali 6 mungkin 4 bulan kayaknya ya. Pokoknya udah di atas 3 bulan lalu. Kalau yang asli sih Sarini ya, ya mereka asli, maksudnya kalau ini kita asli, tapi kan ada grade-gradenya berlian juga gitu loh. Jadi kalau kita ngaku-ngaku itu sekian puluh miliar atau sekian miliar dari bentuknya apa, ya kalau pedagang mah tahu lah harga-harganya. Tapi kan biarin aja, dia mungkin lebih suka di markupnya tinggi ya silakan. Tapi kan nggak semua orang bisa dibodohin. Sih dia yang nelfon-nelfonin aku, yang WA aku, dia yang ya dia yang lu ada masalah apa cong sama gue gitu, dia yang ngomong seperti itu gitu. Aku ada chatnya, aku ada itu kok apa namanya pada saat dia telepon percakapannya, ya intinya dia merasa lu jangan bawa-bawa gue, karena kan salah satu acara TV juga sempat ngasih inisial namanya kan, tapi kan nama NM itu kan belum tentu Nikita Mirzani, banyak orang ya, itu tinggal anggapan aja. Penting aku tidak pernah bicara nyebutin nama ya, seperti dia juga kan kalau menghina-hina orang, gua kan yang penting kan nyebutin namanya, silakan aja ya. Sekarang gua juga sama, gua kan nggak nyebutin nama dia gitu loh. Tapi kita juga bukan orang bodoh kok, kita bisa tahu siapa-siapa orang yang memang apa namanya berkompeten gitu loh, yang memang terlibat gitu. Tujuannya kan nggak tahu, tujuannya mungkin sirik, tujuannya mungkin gak suka, mungkin merasa tersaingi, tujuannya mungkin biar nyinyir dapat endorsement lebih banyak. Kan kalau dunia medsos gitu, makin viral, makin impressionnya tinggi, makin orang banyak lihat IG-nya, dapat banyak endorsement. Jadi jangan heran kalau artis nyinyir-nyinyir itu dikit-dikit posting instastory impression bangga-banggain. Dikit-dikit ngomong endorsannya paling mahal, padahal malah juga gue, tapi dia bilang paling mahal dia sendiri. Gue mah asli, tapi bukan yang terlalu mahal gitu, ratusan juta lah, karena sampai MM. Ini masih ngelaporin akun Hermes itu ya, belum melaporkan personal sih gitu. Itu pun sekarang lagi diperiksa dulu ya kan, bukti-bukti apa yang aku laporkan itu sekarang lagi diperiksa oleh ahli bahasa dan ahli pidana gitu loh. Karena di kejahatan cyber apa kejahatan media sosial itu ketika kita menghina orang tuh harus ada hal yang tajam yang bisa dipidanakan. Dan akun ini kan pintar, dia menggunakan kata-kata yang sumir-sumir gitu loh, ibaratnya sumir-sumir tuh gak nyebutin nama tapi ngatain Jenglot atau ngatain misalnya boneka santet. Nah, itu kan masih belum bisa dibilang kena pidananya gitu.
atau mungkin ada foto gue tapi dia nyindir gue, cuman gue dibilang apa namanya barang-barang KW atau apa itu belum. Tapi kalau misalnya gue nyebutin nama, ada foto kamu, gue katain kamu anjing misalnya gitu, baru atau katain kamu yang kotor gitu baru bisa.